ya, gonta-ganti pacar lah ya. Siapa yang perhatiin saya akan deket lah sama dia. Nah, itu membuat saya jadinya rela melakukan apa saja demi pacar saya ini supaya dia tidak meninggalkan saya. Halo pemirsa, kami mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Dan doa kami, Anda menyambutnya dengan sebuah semangat baru, penuh antusias. Adalah hal yang baik jika Anda menyiapkan sebuah resolusi baru untuk satu tahun ke depan. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda untuk menceritakan apa resolusi Anda di tahun 2015 ini. Dan kalau ada hal-hal di tahun yang lalu yang masih sulit Anda lalui, pemirsa bisa menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Nah, hari ini kami ingin menayangkan sebuah kisah dari seorang wanita bernama Leni. Ia hidup dihantui dengan masa lalunya. Menurut pengakuannya, sejak kecil ia kurang mendapatkan kasih sayang cukup dari orang tuanya. Sejak ia remaja, ia mengejar cinta bahkan sampai harus kehilangan kesuciannya. Sebetulnya cinta yang seperti apa yang ia butuhkan? Pemirsa, mari kita simak bersama kisah Leni Maharani. Aduh, Mbak. Sakit. Aduh. Ya, coba saya lihat ya. Tarik napas panjang. Sakit. Ya. Terus lagi Bu, lagi ya, sedikit lagi ya Bu ya. Tarik napas panjang. Leni? 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 Bangun sayang. Mama mau pergi dulu ya. Mama ada urusan di luar kota. Jadi, kamu tinggal sama tante kamu dulu. Semua uang jajan kamu sudah mama transfer. Mama pergi ya. Kamu jangan nakal ya. Dadah. Namaku Leni Maharani. Kejadian sewaktu aku ingin diaborsi menjadi awal hidupku yang tertolak. Beruntung, ada orang tua angkatku yang sekarang telah mengasuhku hingga saat ini. Karena dia pun tidak peduli tentang kehidupanku ini. Saya suka apa ya, gonta-ganti pacar lah ya, walaupun masih cinta monyet lah gitu ya, senang-senang aja sebentar dibilang pacar si Anu gitu ya, saya suka. Pokoknya intinya siapa yang perhatiin saya akan deket lah sama dia. Kamu tunggu di sini ya. Jadi ketika saya mendapatkan hal yang seperti itu, ketika saya mendapatkan kasih sayang, ketika saya mendapatkan perhatian, dan saya suka menjadi orang yang diperhatikan dan disayangi, nah itu membuat saya jadinya
rela melakukan apa saja demi pacar saya ini supaya dia tidak meninggalkan saya. Jadi kamu habis jalan ya sama pacar kamu yang berandalan itu? Eh, asal kamu tahu ya, tante itu disuruh sama mama kamu untuk jagain kamu. Tapi kalau kamunya bandel, pasti dia nyesel ngangkat kamu jadi anak. Dasar anak gak tahu untung. Ya ketika dipukul, karena saya gak berani melawan balik, jadi makanya saya bersikap diam dan gak mau nangis gitu. Ya itu bagi saya seperti sebuah bentuk perlawanan gitu ya. Karena saya gak berani melawan langsung gitu. Jadi saya gak mau terlihat lemah. Kalau saya nangis kan saya kelihatan lemah gitu. Nah jadi saya bertahan gitu. Dan saya tahan kan lah, pokoknya saya gak mau nangis. Gak mau dia lihat saya nangis gitu. Kamu gila apa? Tentunya saya kaget karena waktu hamil yang pertama saya masih SMA, kelas 3 SMA pada saat itu. Dan saya benar-benar belum siap untuk menjadi seorang bapak gitu. Dan saya merasa ya hidup saya masih panjang, masa depan saya masih panjang. Kenapa bisa hamil sih? Aduh, kita tuh gimana? Belum siap punya anak. Siap menikah. Sebabnya waktu itu ya saya putuskan ini harus digugurkan. Kita melakukan banyak hal untuk itu bisa digugurkan pada saat itu. Kita juga cari jamu-jamuan, apakah jamu buat sendiri atau jamu beli. Kita juga kasih waktu itu ada minuman anggur, satu botol saya paksain dia minum. Dan saya lakukan tindakan kekerasan fisik sama dia untuk menggugurkan kandungannya, termasuk nginjak perutnya. Kamu tahan ya. Nih, aku suapin es krim ya buat kamu. Kehidupan kosan yang semakin bebas membuat saya semakin dalam terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Bahkan hal itu membuat saya terikat berkali-kali melakukan dosa aborsi. Pemirsa, kami masih menunggu cerita Anda tentang resolusi Anda di tahun 2015. Dan bagi Anda yang mau share, Anda bisa langsung telepon kami. Dan bukan hanya itu saja, layanan konseling solusi juga Anda bisa curhat atau konsultasi tentang apa saja. Yang pasti, kami sungguh-sungguh ingin menolong Anda untuk menemukan jalan keluar bagi masalah Anda. Jadi pemirsa, jangan lupa untuk mencatat nomor telepon kami. Nah pemirsa, Anda tentu sudah menantikan kelanjutan kisah Leni. Leni dan kekasihnya kini seakan lupa akan norma kehidupan. Mereka sudah tinggal seatap tanpa status pernikahan. Apakah keadaan ini membuat Leni semakin dicintai? Pemirsa, mari kita saksikan kelanjutan kisah Leni. Tapi kalau kamunya bandel, pasti dia nyesel ngangkat kamu jadi anak.
pokoknya intinya siapa yang perhatiin saya akan deket sama dia. Rela melakukan apa saja demi pacar saya ini supaya dia tidak meninggalkan saya. Kamu tahan ya. Ya lemas gitu ya, ya sakit juga gitu. Karena memang banyak darah yang keluar. Gimana? Aku pengguguran. Yes, yes. Kamu gak apa-apa kan? Begitu pacar saya pulang, langsunglah saya dia pukul. Waktu saya udah dipukulin dan saya udah tersudut, akhirnya saya dengar dia panggil-panggil gitu. Len, buka pintunya. Akhirnya saya lari ke pintu dan saya bukain pintu. Pacar saya masuk, akhirnya pacar saya sama tante saya yang berantem gitu, yang main fisik. Berani lu nyakitin Leni, gua abisin lu! Aku udah gak sanggup lagi mah ngadepin perbuatan tante. Dan karena dia udah gak ngerti lagi, karena saya udah terlalu bandel dan dia udah gak ngerti lagi gimana harus ngatur saya ini supaya jangan pacaran dengan pacar saya. Akhirnya dia tanya, jadi sekarang apa maumu? Aku mau ngekos aja. Oke, jaga dirimu baik-baik ya. Iya ma. Pokoknya gimana caranya lah supaya saya bisa tetap pacaran terus dengan pacar saya. Gitu. Nih aku suapin es krim ya buat kamu. Kehidupan kosan yang semakin bebas membuat saya semakin dalam terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Bahkan hal itu membuat saya terikat berkali-kali melakukan dosa aborsi. Bukan hanya satu, tapi 3 kali saya melakukan. Aku hamil. Aku hamil. Kamu dengar gak sih? Ya udahlah, nanti gampang beli jamu atau beli obat yang biasa. Itu repot amat. Tapi waktu itu yang ada di hati saya mulai ada rasa takut ya. Walaupun saya gak ngerti itu apa. Pokoknya saya takut dan saya gak mau aborsi lagi. Kalau kamu gak mau tanggung jawab, ya udah, kita pisah aja. Bahkan saya berpikir ya kasarnya kalau saya harus jadi pelacur pun ya nggak apa-apalah gitu. Yang penting saya akan besarin anak ini dan saya mau anak ini gitu. Saya nggak mau gugurin lagi. Oke, kita besarkan anak kita ya. Kemudian pacar saya memutuskan untuk dia dagang narkoba supaya kami bisa punya uang buat beli makan. Keadaan waktu itu sangat sulit sekali. Kondisinya ya itu, sering gak punya uang. Sementara harus makan, kebutuhan-kebutuhan yang ya harus dipenuhi ya. Mana mau lahiran, dia belum dapat kerja. Ya, jadi cara-cara seperti itu yang harus ditempuh supaya kita bisa punya uang. Yeay. Jadi karena saya pinter main kartu, akhirnya ya saya ikut main judi supaya bisa dapetin uang. Walaupun dalam kondisi hamil tua, saya tetap main kartu supaya bisa dapetin uang. Sayang, aku pengen kasih kamu kabar. Kenapa? Kamu jadi target operasi? Udahlah, jangan jual narkoba lagi. Biar aku yang kerja ya. Kamu tahu nggak sayang? Aku dapat kerjaan. Oh ya?
Iya. Ih, dasar. Kirain apa? Kamu nakal banget sih ya. Sabar ya sayang, kita nungguin papa pulang dulu ya. Yeay, papa pulang. Bang, kita makan bareng yuk. Kamu pergi sebentar. Semenjak suami saya kerja, kok dia jadi makin sibuk. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan teman-temannya. Dan akhirnya saya merasa saya kurang diperhatikan lagi gitu. Kasih sayangnya ke saya itu jadi berkurang. Pada bisnis sama temanku. Kok kamu cuek banget sih sekarang sama aku? Jadi curiga jadinya, jangan-jangan kenapa-napa gitu. Kamu ini curigaan terus, kan nanti kalau ada hasilnya kamu juga yang nikmatin. Nggak perhatiin gitu, paling ngelihat anak juga cuma sekedar lah gitu ya. Memang dia kurang peduli lah jadinya. Silakan diminum mas. Iya kak. Oh jadi Melvinnya belum pulang ya kak? Saya juga kurang tahu mas. Akhir-akhir ini dia sering pulang terlambat. Apa masih nganter anak baru itu ya? Anak baru siapa, Mas? Di kantor ada anak perempuan baru. Dia sering diantar sama Melvin pulang. Oh, kalau begitu saya pamit pulang ya, Kak. Bilang aja sama Melvin kalau tadi saya kesini. Iya, Mas. Yang selingkuh itu siapa? Jangan ngak deh kamu bang. Kondisi rumah tangga kami pada waktu itu benar-benar sudah di ujung tanduk. Teman kamu bilang kamu ada main kan sama anak baru itu? Udah nggak ada jalan keluar, ya komunikasi pun sudah udah nggak ada. Jadi udah benar-benar udah nggak ngerti lagi nih mau apa.